Kan, kalau you tak collect 1,000 nombor tu, you tak tahu kat mana, kat mana aras you. First thing first, memang tak boleh lari kalau sekiranya kita buat Athena nak berjaya, mesti kena ada 1,000 nos. Kalau sekiranya tak sampai 1,000 nos tu, kita tak boleh lagi nak cakap yang Athena ni tak kena dengan kita, tak sesuai dengan kita. Sebab selagi kita tak bagi peluang, macam mana kita nak dapat apa momentum tersebut tu lah. Katakan kalau sekiranya kita ada satu kereta Ferrari, kita start engine dia tapi kita tak masuk gear, macam mana kita nak tahu tu lah. Ataupun kalau kita masuk gear, kita masuk gear satu je, masuk gear satu tersengguk kan. Jadi orang yang dia sampai level gear satu, gear dua je, dia tak tahu kebolehan kereta tu tau. Dia tak boleh tahu kebolehan kereta tu. Sebab kereta Ferrari ke Lamborghini ke apa ke, kalau sekiranya you bawa kereta tu masa you start bawa masuk gear 1, gear 2, dia akan jadi macam ni. Faham tak? Dia akan jadi macam kita pegang steering, jalan sikit dia akan macam ni, macam ni. So orang yang tak tahu, tak katakan orang tu dia daripada planet Marek, dia tak pernah tak pernah tengok kereta tu, dia tak tahu kereta tu. Apa dia buat? Bila dia masuk je dekat apa tu, kereta tu, katakanlah dia tahu bawa kereta lah, kita ambil, dia masuk je, dia bawa je kereta tu, dia akan lepas masuk gear pertama, gear kedua, apa dia akan cakap? Kereta ni tak bagus lah, jalan sikit je terunjut-unjut, jalan sikit terunjut-unjut. Sama juga dengan Athena ni. Athena ni dia macam kereta Ferrari Lamborghini ni. Ya, ramai orang berjaya dekat Athena ni, tapi orang tu dia dah masuk gear 5, gear 6, sebab tu dia laju zoom macam tu kan. Tapi kita baru masuk gear 1, kita terenjut-enjut, kita rasa macam oh ini tak boleh lah. Faham tak? So sebab tu saya kata, kalau sekiranya you nak merasa sama ada Athena ni okey bagi you ataupun tidak, paling tidak you kena dapat 1,000 orang cakap aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak. Kalau dia cakap tak nak, oh terima kasih encik, nanti kalau sekiranya ada apa-apa saya akan hubungi balik, dan kalau sekiranya encik ada perubahan fikiran, cik boleh hubungi saya. Strike satu. Faham tak? Cuba dapatkan yang 1,000 no tu dalam 1 bulan. Cuba siapkan. Kalau tidak pun 2 bulan. Kan? Dan baru situ, bila you buat macam tu, you akan dapati, sebenarnya apa tu, kereta Lamborghini ni laju. Sebab bila you go through the process, baru you nampak. Sebab selagi you tak go through 1,000 no tu, kan, saya letak 1,000 no tu atas apa yang saya yakin lah. Apa yang saya yakin, kalau sekiranya kamu dapat go through 1,000 no tu, paling tidak kamu akan dapat 1 yes. Paling tidak kamu dapat 1 yes. Macam mana consider no tu, bila kamu call cakap nak tolong marketkan, tak nak, tu 1 no. Ataupun bila kita cakap dengan dia, dia datang viewing, tengok, 1 no. Ataupun dia tanya pasal listing apa semua, and then lepas tu dia kemudian dia tak go through, so 1 no. Kan, 1,000 no untuk dapat 1, 2, 3 yes. Tak lebih daripada 3 yes lah. Kalau sekiranya you dapat lebih daripada 3 yes, tu rezeki you lah. Tapi kalau sekiranya you dapat 3 yes, setiap bulan kalau kita collect 1,000 no, kita dapat 3 yes, tak cukup 2 tahun kita jadi orang kaya. Betul tak kak? Kan? Tak cukup 2 tahun kita dah jadi orang kaya. Kalau setiap bulan kita close 3 biji rumah, bukan sewa, jual. Maksudnya gaji kita dah jadi macam antara 15 ke 45 ribu sebulan. Tak cukup 2 tahun kita dah jadi senang. Dalam bank kita mungkin ada 5 lebih 50 ribu lah. Paling tidak pun 100 ribu, 200 ribu. So kalau sekiranya kita tak go through the course, macam mana kita nak tahu kereta kita tak masuk, kita tak masuk gear sampai gear berapa, saya tak tahu, Ferrari ke Lamborghini ke gear berapa kan, kita tak tahu kan. So kalau kita tak masuk sampai gear tu, sampai gear tu merasai dia punya full potential, macam mana kita nak menilai?
boleh ke kita nilai kereta tu dengan masuk gear 1, gear 2 je? Tak boleh. Kita kena go terus semua. Dan kita akan bawa kita tahu kereta ni best atau tidak. Macam juga dengan Hartana ni. Go terus semua. Bagi saya, selagi tak dapat 1 ribu, selagi tu you tak dapat lagi apa-apa lah. Ramai orang, dia takut nak dapat no tau. Dia takut. Dia tak nak go through the no. Dia tak nak. Sebab tu dia melakukan kerja-kerja yang selamat bagi dia. Selamat. Contohnya dia ada dapat listing. Kan, dapat listing ataupun ada buyer nak tengok rumah ni. Takut nak call. WhatsApp pun tak nak. WhatsApp je. Dia WhatsApp orang tu tak jawab, that's it. Sebab buyer dia tak call satu orang. Dia akan call, dia akan WhatsApp ramai orang. Dia tengok iklan je, dia tekan klik. Faham tak? Dia tengok rumah. Sebab nak beli rumah ni bukan beli macam beli apa tu. Even kalau telefon pun kita tengok banyak supplier, betul tak? Nak beli telefon yang harga dia mungkin RM1,000, nak beli komputer yang harga dia RM2,000, kita tengok banyak supplier. Orang nak beli rumah, dia tak tengok satu agent je. Banyak dia akan buat. Dia akan klik. Siapa yang telefon dia, siapa yang balas kat dia, yang itu dia akan dahulukan. Jadi kalau sekiranya kita dah invest duit, dan lepas tu ada orang cakap kita cakap dia nak beli dengan kita, lepas tu kita tak follow up, rugi lah. Kan? Takut nak dapat no. Dapat 1,000 no tu secepat mungkin. Dapatkan 1,000 no tu secepat mungkin. Kalau boleh, 1 bulan ke 2 bulan. Kan? Ha, dapatkan 1,000 no tu. Sebulan ke 2 bulan, tiap-tiap hari dapatkan no. Dia kata tak nak. Terima kasih Encik, at least you tahu dah. Sebab lebih baik kamu dapat no daripada orang yang buat sale dia tahu. Lebih baik orang dia dapat no daripada saya fikirkan. Kalau dia cakap satu fikirkan tu, kamu terus cakap no je. Biar dia fikir lagi 2 minggu kamu call. Jangan nak tunggu dia, nanti saya call you balik lah. Takkan ni. You akan kecewa. You akan balik, you akan rasa, best, ada orang mungkin nak beli ni. Tapi you tengok, rupanya dia saja cakap tu sebab dia nak cakap no, tapi dia tak sampai hati nak cakap no. Lebih baik orang cakap no depan-depan saya daripada dia cakap macam tu. Dia bagi you harapan. Tapi bagi macam saya, saya dah faham situasi macam tu. Jadi saya tak adalah mengharap kalau orang cakap, nanti saya fikirlah. Saya tak mengharap. Sebab saya tahu, kalau orang nak beli, dia tak payah nak fikir lama-lama. Kita bagi dia sehari dua hari je. Follow up dengan dia. Kalau dia angkat telefon, tanya nak beli tu. Kalau dia tak angkat telefon, tak payah. Jangan pressure dia. Kamu tunggu lagi satu minggu baru kamu call. Mungkin masa tu dia tengah decide nak bawa beli rumah lain. Lepas tu tak jadi. Baru dia kita call balik. Kan? Ataupun kita WhatsApp tiap hari boleh. Tapi jangan call. Orang rasa meluat. Sebab dia memang tak nak. Cuma dia tak berani nak cakap. Sebab mungkin dia dah tanya macam-macam dia tanya. Pernah tak kalau kita masuk dekat kedai, kita dah tanya macam-macam, kemudian kita dapati kedai rumah benda tu bukan kita punya apa yang kita nak. Kan, kita akan cakap tak apalah, nanti saya fikir dulu. Itu cara lembut nak cakap no. Okey, tak apa, nanti saya tanya dengan mak saya dulu. Sebenarnya bila dia buat macam tu, tandanya dia memang ada benda yang dia rasakan benda tu rumah ataupun barang yang dia nak beli itu tak sesuai dengan dia. Mungkin tidak sesuai yang dia takut nak commit. Banyak kali kalau sekiranya you dah masuk, you tanya-tanya, lepas tu bila you nak cakap no, lepas tu you akan rasa macam terbeban untuk nak cakap no. And then especially kalau sekiranya orang tu hard sell kan. Hard sell maksudnya dia nak you beli. You rasa terbeban tak cakap no. So better bagi saya, jangan harapkan orang tu cakap bias dalam keadaan dia berkap. Nanti saya balik, saya fikir dulu. Itu dalam fikiran kita letak no dulu. Tapi kita follow up kemudian. Follow up slow. Untuk tahu sama ada no tu betul-betul no, ataupun dia mungkin dah nak compare. Kadang-kadang orang dia tak nak lagi sebab dia nak compare dulu 2-3 rumah. Tapi jangan putuskan sentiasa kita apa tu, yang putuskan hubungan, cuma kita akan follow up balik secara berkala lah. Jangan call cik macam mana cik buat macam tu, tak nak. WhatsApp je kata rumah ni masih lagi available,
Itu dah ada orang tengok, owner dah consider nak turunkan lagi. Sebab benda-benda macam tu boleh menyebabkan orang decide untuk beli dengan kita. Ada orang dia akan boleh cakap, "Cik, kalau beli sekarang saya bagi TV percuma," pun ada. Itu pandai-pandai you guys lah. Bagi saya, saya tak galakkan, kan? "Cik, sign hari ni saya akan belikan, bila cik dapat kunci saya belikan percuma ataupun saya buatkan wardrobe ataupun tabletop," ada kan, nak buatkan kabinet, sebab dia nakkan sale tu. Tapi letak pada you lah, you punya decision sama ada benda tu berbaloi atau tidak, kan? Sebab dia nak orang close dengan dia, kan? Macam tu. So kita tak nak putuskan hubungan, cuma kita kata kita kena collect 1000 no tu secepat mungkin. Kalau you tak collect 1000 no tu, kan, kalau you tak collect 1000 no tu, you tak tahu kat mana aras you. You tak tahu sama ada benda ni okey atau tidak.